Kalau bicara mengenai makanan jalanan, kita harus mengenang Anthony Bourdain, di mana Anthony itu yang sangat gigih untuk mempertahankan eksistensi makanan jalanan atau street food dunia. Selain itu juga mengenang teman dekat saya, Bondan Winarno, juga sama gigih banget mempromosikan eksistensi makanan jalanan. Di India ada program yang diatur namanya Daily Food Walk. Kita bisa minta mau program yang pagi, makan pagi selama 2-4 jam kita keliling Old Delhi, daerah yang seolah paling padat penduduknya dengan paling banyak ragam makanan jalanan. Kita diajak belusukan. Pengalaman saya dalam 2 jam kita berhenti 9 tempat untuk icip-icip. Coba bayangkan dengan hiruk pikuknya India, dengan klakson yang bertubi-tubi tanpa hentinya, naik becak melalui kepadatan lalu lintas dan masyarakat dan manusia, kita mencari makanan-makanan khas yang dikurasi sebelumnya. Ini memang harus kita pelajarin benar-benar, karena jangan membiarkan makanan jalan itu mati karena fasilitas tidak ditunjang.